Halo guys, kembali lagi di channel Om Doni Cikarang. Kali ini gua mau tutorial ya, yaitu unboxing stick ya, PS3 OP ya, atau PS3 ori pabrikan ya. Oke. Ya, ternyata model sticknya berbeda-beda ya, dan produknya juga beda-beda ya, stick PS3 OP nya jadi gua akan menerangkan tentang kualitas ya, yaitu kualitas stick PS3 OP ya, yang berlogo seperti ini ya, logo Best Choice ya, pilihan terbaik ya artinya ya. Jadi di sini juga ada segel ya, segel garansi ya, pembelian selama 1 bulan ya. Ini garansi 1 bulan ya, garansi. Jika lama kendala mati total, dia bisa di garansi. Ibu ditukar dengan yang baru. Ya itu aja ya, asal jangan struk pembelian atau notanya itu hilang ya, itu bertanda supaya kita bisa menukar ya, garansi. Oke, stick dari PS3 OP ini ya, kualitasnya sangat bagus ya, buat rental ya, yang pernah gue pakai dari stick PS3 OP apapun itu ya, ini paling awet ya dari segi analog ya, lalu dari karet ya, dan yang terpenting juga dari segi kualitas mesinnya ya, atau baterainya juga ya, dia sangat kuat juga ya, beda-beda tipis dengan stick PS3 ori mesin ya. Harganya juga murah ya, yaitu harganya 75.000 ya, tergantung harga tokonya juga yang jual ya. Oke, inilah stick PS3 ya, yang berkualitas bagus ya, ori pabrik ya, yang ada berlogo ini ya, best sellernya ya. Bagi kalian yang mau pesen atau yang mau beli ya di saya ya, bisa hubungi kontak person ya di bawah ini ya, ada nomor gua ya, jika kalian ingin bertanya-tanya tentang kualitas stick PS3 atau PS3 nya atau usaha PS3, oke, langsung sharing aja di komentar ini atau melalui WA gua ya. Oke, itu aja yang gue sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Nah, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, bye.